Pemirsa, PT PLN mendirikan stasiun penyedia listrik umum sebanyak 471 unit dan tersebar di seluruh Jawa Barat. Selain membantu pemilik sepeda listrik dan pelaku UMKM, stasiun penyedia listrik umum juga menghindari adanya pencurian listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi pelaku UMKM, PT PLN Persero memberikan pasokan listrik ke seluruh pelosok di Jawa Barat dengan rasio elektrifikasi hampir 100%. PLN membangun stasiun penyedia listrik umum SPLU di area publik bagi pelaku UMKM, pedagang kaki lima, pemilik sepeda listrik maupun motor. Menurut manajer strategi pemasaran PLN unit induk distribusi Jawa Barat, yakni Aditya Darmawan, PLN telah membangun 471 unit stasiun penyedia listrik umum yang tersebar di seluruh Jawa Barat untuk membantu para UMKM dan menghindari adanya pencurian listrik. SPLU ini sudah 471 tersebar, sangat membantu UMKM. Jadi itu kalau misalnya malam hari UMKM yang jualan-jualan itu nyolok di situ, atau orang yang berhenti nyolok sepedanya atau nyarger di situ, itu sangat membantu di 471 titik tersebar di wilayah Jawa Barat. Jadi itu adalah bentuk support kami terhadap apa namanya UMKM, serta itu juga mencegah pencurian listrik sebenarnya. Salah satu penggunaan stasiun penyedia listrik umum oleh kelompok UMKM berada di kawasan Teras Cikapundung, Bandung. Puluhan pedagang kaki lima kuliner melakukan urunan untuk mengisi token listrik di stasiun penyedia listrik umum sekitar. Salah seorang pedagang kaki lima, yakni Cahya Sukmayadi, mengatakan penggunaan stasiun penyedia listrik umum sejak tahun 2019 yang sebelumnya menggunakan genset. Selain lebih praktis dan murah, penggunaan stasiun penyedia listrik umum juga tidak mengeluarkan suara bising. Namun dibanding genset, kinerja dari PKL di sini pun lebih enak karena tidak menimbulkan suara bising. Sedangkan untuk penggunaan SPLU itu lebih praktis dan untuk biayanya pun lebih murah dan terjangkau. Untuk mendapatkan pasokan listrik dari stasiun penyedia listrik umum, setiap pedagang kaki lima merogoh kocek sekitar Rp7.000 hingga Rp15.000, tergantung banyaknya alat atau penerangan yang digunakan. Stasiun penyedia listrik umum ini menjadi solusi pelaku UMKM dalam mendapatkan pasokan listrik yang legal dan praktis.